saingan K-League di Korea Selatan dan J-League di Jepun adalah pilihan lebih sesuai buat bintang bola sepak negara Arif Aiman Hanafi berbanding Liga Arab. Pandangan itu diluahkan ejen terkenal tempatan, Effendi Jagan Abdullah, yang beranggapan saingan di Liga Arab tidak sesuai buat Arif Aiman. Liga Arab Saudi sekarang ini sudah tidak pandang pemain Asia langsung walaupun pemain itu sangat bagus. Mereka lebih cenderung kepada pemain Eropa. Lagipun, Liga Arab ini ada masalahnya tersendiri. Dia ambil pemain dan kalau pemain itu tidak bagus dalam 2 atau 3 perlawanan, dia akan terus dibuang. Itu perkara biasa di Liga Arab. Tambahnya pula, Liga di Jepun atau Korea lebih bagus kerana di sana lebih berstruktur dan mereka sentiasa menjaga kebajikan pemain. Safi Salim yang juga pemerhati bola sepak tempatan berkata, ketika ini pemain muda itu sudah berada dalam pasukan tempat dan bersesuaian untuk menyinar berdasarkan pada fasiliti dan kebayaan JDT di pentas antarabangsa. Berhijrah ke Liga Arab dapat mengembangkan lagi potensinya. Kalau pergi ke tahap kompetitif yang sangat tinggi, contohnya di Liga Eropa, cabarannya jauh berbeza. Tetapi dia pun masih muda, masih jauh lagi perjalanan dan dia berada dalam pasukan yang sesuai buat masa ini. Saya risau kalau ke peringkat tertinggi persembahannya akan menurun. Jadi bagi lagi masa untuk dia berada di JDT. Kerana dengan usia 21 tahun, takut prestasinya tak akan naik jika berhijrah. Biarkan dia terus berkembang dengan JDT. Bola sepak ini kalau terlalu cepat naik, nanti cepat turun juga seperti beberapa pemain lain sebelum ini. Apakah pandangan anda terhadap masa depan Arif Aiman? Adakah Arif Aiman patut kekal di JDT ataupun mengembangkan kariernya ke luar negara?